Setelah Partai Demokrat dikhianati oleh Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem, Partai Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi dan juga berhenti untuk mendukung Anies Baswedan. Kini Partai Demokrat memilih untuk move on dan menyatakan Demokrat ogah CLBK dengan koalisi Anies Baswedan. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan seluruh DPD Partai Demokrat sepakat tidak kembali ke koalisi Anies. Menurut Kabakomsa DPP Partai Demokrat, ini masalah kehormatan partai yang dianggap dilukai dan dianggap dikhianati. Sehingga bagi para ketua DPD Demokrat se-Indonesia, hal tersebut disampaikan oleh Kabakomsa DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada hari Rabu 6 September 2023. By the way, bravo buat Partai Demokrat. Teruslah berkoalisi bersama rakyat. Semoga Allah memberikan pasangan terbaik dan keputusan terbaik untuk Mas Ahaye dan juga Partai Demokrat di Pilpres 2024. Yang penting, jangan lagi pilih pemimpin yang pengkhianat dan juga pembohong. Tidak memilih Anies dan Imin, setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika. Nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Konimin. Seharusnya kalau gue jadi pembisik Anies, ada banyak hal sebenarnya yang bakal gue suruh ke Anies untuk menjawab pertanyaan model ginian ya. Sebuah komitmen itu seperti janji cuy, janji kepada diri sendiri dan janji kepada kawan konsesi. Itu bersifat mengikat secara pribadi. Selama Prabowo nyapres, dia nggak akan duduk sebagai lawan Prabowo. Dan itu clear, sebagai komitmen yang dia pegang dengan Prabowo. Dan itu bukan masalah tenggat waktu seperti yang dia bilang, tapi komitmennya itu jelas cuy. Kalau Prabowo menyalurkan diri, Anies nggak akan bersedia jadi lawannya. Dan komitmen itu akan dianggap selesai jika Prabowo udah nggak nyalon lagi, udah nggak nyapres lagi. Apa bedanya dengan perlakuan Anies kemarin ke Demokrat sampai diksi pengkhianat juga muncul dari elit Demokrat? Gini, apa memang dia hanya memikirkan isi perutnya sendiri? Gua nggak tahu. Hanya dia, Prabowo, dan Tuhan yang tahu. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, gak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja. Tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, apa, cerita dongeng. Oke. Kemana? Enggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya enggak ada, ya kalian juga, saudara-saudara, juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Cak Imin sendiri dalam beberapa waktu ini memang kelihatan gerah banget. Apalagi sejak Golkar dan PAN masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Dengan Anies yang sekarang menguasai Jawa Barat dan PKB kuasai Jawa Timur, maka potensi kemenangan dihitung semakin besar oleh Surya Paloh. Saya kaget juga ketika Cak Imin akhirnya masuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Karena saya pikir waktu itu gak mungkin di sana ada PKS. Kemungkinan sih PKS yang akan pindah merapat ke Prabowo.
Apalagi Prabowo dan PKS punya rekam jejak pertemanan sejak Pilpres 2014, mereka itu selalu bersama. Politik kita ini masih sangat cair sampai nanti pendaftaran calon di awal bulan November selesai. Dan catat, Caimin itu bisa jadi pindah lagi dengan meninggalkan Anies Baswedan sendirian. Apalagi kalau Gerindra atau PDI Perjuangan itu kasih tawaran yang sangat menarik yang nggak bisa ditolak oleh Caimin. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Bapak Anies Baswedan, yang dikatakan dia Rasul, utusan Allah di muka perbumi ini, wali Allah, terakhirnya Imam Mahdi. Rocky Gerung, pendukung Anies, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri tidak itu? Sudahlah, agamanya tak ada, diangkat pula jadi Rasul. Berarti Rasul tak ada punya agama, ya kan? Cuman ini yang diangkat Rocky Gerung jadi Rasulullah. Apakah ini tidak pencemaran nama agama ini? Anies adalah utusan Allah. Anies adalah Imam Mahdi. Gimana ini ulama-ulama yang ada di Indonesia, ustaz-ustaz yang bosa-bosa. Terutama sekali kepada Bapak Ustaz Somad, Abdul Somad. Tapi kalau nanti dari partai lain nanti menganggap seperti ini, oh tangkap, tangkap. Contohnya dulu Ahok. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini cukup dengan 6 juta. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diambil, diangkat oleh Pak Prabowo. Dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerjasama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB.
Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Yang muslim tidak harus memilih Anies. Ya betul, yang muslim tidak diwajibkan memilih Anies Baswedan. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, tidak memilih Anies berarti saya sudah ikut menyelamatkan NKRI gitu. Sudah kelihatan banget ya. Memang sewajarnya kita tidak memilih Anies Baswedan sebelum jadi gubernur. Hah? Baik bukan main, janji banyak bukan main. Setelah jadi, mana janji, mana yang ditepati? Pendukungnya saja tidak bisa menunjukkan hasil prestasi Anies Baswedan. Kaget Ceng, katanya cerdas, masa nggak bisa memprediksi Anies? Masa nggak bisa nilai omong-omongan Anies itu sebelumnya? Raut wajahnya Anies aja udah kelihatan Ceng, biar ku kasih tahu kau, sekali tukang ngibul, selamanya pasti tukang ngibul, Jeng. Kau aja percaya sama Anies. Aduh, memang koalisinya kalian itu ya koalisi kibul-kibul memang. Siapa yang hianati AHY? Kasian deh lo. Ganjar Pranowo 2024. Semangat guys, dah. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir itu memang parkir air. Bukan banjir itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ikaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kamu besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan bangga. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setan ya. Karena sesama setan ini jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Ini salah satu komen yang pada PT saya, Mbak Yeni Wahid berkata bahwa Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Tapi melihat komenan ini kayaknya ada benar-benarnya juga sih. Nampaknya 11-12 dengan si Yohanes. Mengapa saya bilang begitu ada benarnya? Karena yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin, yang katanya sampai hari ini saya masih berpikir dari mana uangnya. Seperti ibu hamil akan dibiayai 6 juta, belum lagi sepeda motor akan diberi BBM gratis. Nggak kebayang sama saya.
andaikan ibu hamil secara massal, sementara masyarakat yang ekonominya masih kembang-kempis seperti ini, pertanyaan saya, dari mana juga uangnya untuk membiayai ibu hamil dan gratis bagi pemilik sepeda motor? Belum lagi dana desa mau sampai 5 miliar. Nampaknya janjinya sudah di luar kemampuan kita berpikir ini uang dari mana gitu. Sama dengan pasangannya yang pandai berkata-kata, pandai berretorika, ujung-ujungnya nol, nggak ada, nggak nampak, nggak kelihatan hasilnya. Ya sebenarnya sih saya lebih apa itu melihat sekarang kayaknya saling sikut menghalalkan segala cara yang sudah ada MOU kerja sama saja ditendang begitu saja, yang penting masuk sebagai calon wakil presiden. Itu kami sebagai masyarakat kecil yang ada di bawah sangat-sangat sekali melihat, seperti teman-temanku sempat ngobrol di warung kopi berbicara, ke depan kita benar-benar memperhatikan calon-calon pemimpin itu, terutama calon presiden yang bisa membawa Indonesia ini lebih maju ke depan. Jangan sampai kita terpilih calon pemimpin yang hanya pandai berkata-kata, pandai berretorika, atau calon pemimpin yang minta izin untuk berkuasa. Kita lihat, nampak-nampaknya sih kalau kita lihat dari gambaran-gambaran obrolan di warung-warung kopi, Ganjarlah pilihannya. Karena Ganjar yang pertama sehat, suka maraton, insya Allah dia maraton untuk mencapai kemajuan. Dan lebih komitmen dalam meneruskan apa yang telah diperbuat atau dibangun oleh Presiden Insinyur Joko Widodo. Seharusnya kalau gue jadi pembisik Anies, ada banyak hal sebenarnya yang bakal gue suruh ke Anies untuk menjawab pertanyaan model ginian ya, yang pasti bakal jadi pertanyaan besar yang akan selalu menghantui lo ketika maju capres. Sebuah komitmen itu seperti janji cuy, janji kepada diri sendiri dan janji kepada kawan konsesi. Itu bersifat mengikat secara pribadi. Jadi menurut gua, kalau menganalogikan sebuah komitmen dengan sebuah aktivitas primer seperti makan, jelas bukan analogi yang apple to apple. Tapi kuasa Tuhan memberi kita penjelasan cuy, kalau orang-orang munafik akan mempersempit jalan dan ruangnya sendiri dalam menjelaskan setiap kebohongannya. Dan jangan lupa, setiap satu kebohongan yang lo buat akan menciptakan kebohongan-kebohongan yang baru yang terpaksa lo lakukan untuk menutupi kebohongan lo di awal. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Dan tentu ini buruk ya untuk citranya diri sendiri sebagai orang yang akan mencalonkan diri sebagai presiden tentunya. Dan tentu saja rakyat yang akan melihat dan menilai tingkah laku itu dan di-capture sepanjang zaman sebagai jejak historis. Karena di video wawancara Nana dengan Anies itu udah sangat jelas cuy, bahwa dia secara eksplisit menyebut bahwa dia tidak mau digolongkan dan disamakan sebagai gerombolan pengkhianat yang pernah mengkhianati Prabowo. Selama Prabowo nyapres, dia nggak akan duduk sebagai lawan Prabowo. Dan itu clear, sebagai komitmen yang dia pegang dengan Prabowo. Dan itu bukan masalah tenggat waktu seperti yang dia bilang, tapi komitmennya itu jelas cuy, kalau Prabowo menyalonkan diri, Anies nggak akan bersedia jadi lawannya. Dan komitmen itu akan dianggap selesai jika Prabowo udah nggak nyalon lagi, udah nggak nyapres lagi. Apa bedanya dengan perlakuan Anies kemarin ke Demokrat sampai diksi pengkhianat juga muncul dari elit Demokrat? Gini, wacana tentang penunjukan AHY jadi cawapres Anies cuy, hanya obrolan internal Koalisi Perubahan. Dan itu belum menemui kata sepakat alias menemui jalan buntu ketika Nasdem belum setuju kalau AHY dideklarasikan buru-buru. Itu poinnya.
AHY adalah opsi terakhir bagi Nasdem ketika tak menemukan sosok lain untuk menambal suara Anies di Jatim dan di Jateng. Ya. Dan jangan lupa juga, wacana AHY jadi cawapres ini juga belum disepakati di ruang publik. Artinya di acara-acara publik, Nasdem maupun PKS masih membuka ruang untuk sosok selain AHY, cuy. Dan di publik, Anies atau siapapun dari koalisi perubahan masih memberi jawaban menggantung kalau ditanya soal apakah AHY udah fix jadi cawapresnya, ya kan? Masih gantung. Beda kasusnya sama Prabowo, cuy, yang dimana Anies sendiri udah gembar-gembor di publik bahwa dia nggak mau digolongkan jadi sekumpulan serigala pengkhianat Prabowo. Dan konsekuensinya, semalam publik melihat secara telanjang bagaimana Anies terbata-bata menjelaskan posisi moralnya yang sudah porak-poranda, cuy, di hadapan publik atas pertanyaan dari Najwa Shihab. Bahwa seenteng itu juga lo megang komitmen sama orang. Apalagi orang ini bukan sekedar temen tongkrongan lo gitu loh, cuy. Bukan sekedar temen main lo, ya kan. Orang ini adalah orang yang membiayai penuh seluruh rangkaian kampanye lo di Pilkada DKI kemarin. Yang dimana saat itu lo mengaku gak punya duit sama sekali buat maju. Dan orang ini juga bersedia menyediakan fasilitas dan materi selama proses pemenangan lo. Enteng banget gitu loh, lepeh orang yang berjasa untuk karir politik lo sendiri. Gue jujur lebih bisa menerima jawaban Cak Imin, cuy, ketika Nana, si Najwa Shihab, nanya tentang isu kudeta Gus Dur atau PKB. Meski ada sedikit yang mengganjal dari jawabannya, tapi di akhir penjelasannya Cak Imin berusaha menunjukkan validitas pernyataannya dengan menyimpan surat pengunduran dirinya yang telah diketahui Gus Dur dan disuruh menyimpannya baik-baik. Rangkaian cerita Cak Imin menjelaskan kronologis behind the scene dari peristiwa pada saat itu lebih bisa diterima oleh akal publik, cuy, daripada analogi perut Anies ini, ya kan? Apa memang dia hanya memikirkan isi perutnya sendiri? Gua nggak tahu. Hanya dia, Prabowo, dan Tuhan yang tahu. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bar Smith, dan Rizik Sihab selalu menghujat Cina, Anies Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Sihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Sihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Sihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti-radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi
akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.